this marriage can be success in the future. Bukan untuk sekarang saja. Harap untuk masa depan kita, InsyaAllah agak ada rezeki, banyakkan umur, ada untuk kita besar anak-anak kita bersama. Satu part kita dah lepas, yang nikah hanya part. So, tak sabar nak tunggu yang sanding punya part. Tapi apa-apa pun, I harap this marriage kita boleh bawa dia jauh lah. Bukan setakat hari ni je kita seronok, kita enjoy. Tapi mungkin nanti susu-susu, tak tahulah kan. Tapi I harap kita gembira untuk selama-lamanya. Moga bahagia, kita berdoa kepada Ilahi supaya dipermudahkan segala urusan. Bukan untuk hari ni saja, tapi untuk sepanjang masa lah. Hope you boleh jaga I boleh jaga you. Sama-sama saling memahami, saling bertolak ansur. Paling penting dah sabar. Yang paling, I rasa sabar dan kepercayaan itu adalah salah satu benda yang paling penting dalam hubungan rumah tangga. Bagi memastikan semuanya berjalan lancar, kurangkan sifat-sifat cemburu ke apa. Sebab lah, in marriage anything can be happen. Hope kita dapat jaga ni bersama-sama. Bukan I yang kena jaga seorang, you pun kena jaga sama-sama. Maksudnya marriage adalah satu-satu benda yang kita kena jaga bersama. Bukannya salah satu pihak dia yang jaga di other side. Dan harap you dapat melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang isteri. Harap, I berharap supaya I dapat menjadi suami yang baik kepada you. Dan you pun cuba jadi isteri yang baik kepada I. Semoga bukan untuk orang tengok saja, tapi untuk perasaan diri kita sendiri. Supaya kita yang merasa yang kita seronok, kita bahagia dalam hati kita. Bukannya untuk tak tampak orang kita. Dan seterusnya, I cakap dia aku untuk masa ni. Kita jumpa petang ni. Allah, tak sabar nak jumpa you petang ni. Allah, I heard you look, I think, I imagine that you look so beautiful. Yes, look to do. I harap jumpa you. Dan you pun. Bye, Andy. Every time saya buat kerena, which is almost every time, dia akan still sabar. Lepas tu, kalau saya buat salah, dia akan betulkan dan cakap elok-elok and try nak betulkan saya. And walaupun dia nampak macam tak romantik, tak sweet, tapi dia sweet in his own way, which kadang-kadang saya pun tak perasan, tapi lama-lama saya akan perasan. And in the future, you akan terus bersama dengan I walaupun I banyak buat you marah ke semua. You akan terus sabar and I akan berusaha untuk jadi isteri yang baik dan soleha untuk I. Love you, sayang. RM285 tunai.
saya terima nikahnya Zul Azira binti Zulkifli dengan mas kahwinnya sebanyak RM285.90 tunai. Ustaz nak bilang. Boleh Puan Hati? Mengerti Puan Hati? Sah? Sah. Sah? Alhamdulillah. Al-Fatihah.